mata Mbak Pipit, pemirsa. Mas Zaya kira-kira nangis gak ya? Apa justru mau ikut Mbak Pipit? Jadi Pipit, Mbak Pipit mau pulang ya? Iya. Mau pulang kemana Mbak? Kampung. Mas Zaya ikut. Enggak. Mas Zaya mau ngapain? Ikut Mbak Pipit. Oh mau ikut ikut Pipit? Mau ganti baju? Iya. Ya malu tuh. Mbak Zaya, kan Mbak Pipit mau pulang nih. Mbak Zaya gak ikut. Itu mau sekolah kampung. Siapa? Siapa yang gak boleh pulang kampung? Kesian kan dia mau ketemu maminya. Gak apa-apa. Nama kan balik lagi. Enggak. Yuk, kita mau berenang di rumah Oma ya. Mama yang mau kajarannya. Saya tanyain Mbak Pipit kapan pulang. Pipit, kamu seneng gak mau pulang? Hah? Gak sedih ya, Pipit? Lumayan. Oh, ada sedihnya juga. Kenapa? Ini. Jangan nangis. Mas Zaya, ayo oke. Pipit mau pulang dulu. Tidak. Nanti balik lagi kok. Enggak. Penting. Hari Selasa balik lagi. Jangan dibohongin. Oh, Selasa ya. Mesti tinggal. Ya udah tuh. Bye bye. Udah. Sama Dedi ya. Kampung. Oh gitu. Bye bye Pipit. Bye bye. Udah nggak nangis lagi ya. Pinter ya anaknya Dedi ya. Ya. Sekarang kita mau kemana? Ke rumah Oma. Yeay. Lucu banget sih Mas Zaya. Emang bener nih kata Dedi nih. Drama Queen. Ya udah kalau gitu, pemirsa, kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa, minggu depan, Sabtu dan Minggu, akan ada keseruan dari keluarga lainnya kok yang gak kalah seru. Dadah!